Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjut di hari ini di pembahasan fi'il mudhari. Kata beliau rahimallahu taala wa ammal mudhari'u. Dan adapun fi'il mudhari fahukmuhu annahu taratan yakunu mu'raban wa huwa al-aktsaru wa taratan yakunu mabaniyan. Kata beliau rahimallahu, adapun fi'il mudhari fahukmuhu fa maka hukmuhu hukumnya, hukum sudah bahasa umum ya, fahukmuhu maka hukum, hunya itunya, maka hukumnya annahu tarotan bahasanya dia kadang yakunu mu'roban menjadi mu'rob wahual aksar dan ini kebanyakannya wa tarotan yakunu mabniyan dan kadang dia mabni dan ini hanya pada dua keadaan kita akan pelajari sebentar ketika bersama dengan nun taukid atau apa nun niswa. Fayakunu mu'roban, maka dia akan menjadi mu'rob bisyarti dengan syarat Allah tatasila bihi nunul inafi wala nunut taukidi. Maka syarat dia mu'rob tidak bersambung dengannya nun inaf. Nun inaf ini maksudnya nun niswah, nun yang menunjukkan apa? Perempuan. Wala tidak pula nun taukid. Ini syaratnya. Jadi antum mudah sekali ini fil mudhari. Dia mu'rab kalau tidak ada nun niswah dan nun taukid. Paham ini? Kalau ada nun niswah nun taukid mabni langsung. Walaupun nanti insyaallah di kitab kalau nun niswah mutlak langsung mabni tanpa syarat. Kalau nun taukid untuk kitab dasar, untuk kitab dasar kita katakan kalau bersama dengan nun taukid. Nanti kelanjutannya secara langsung. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya secara langsung. Maksudnya langsung di ujung huruf terakhir fi'il. Kalau ada memisahkannya mu'rab walaupun ada nun taukid. Anda harus paham itu, nanti akan dijelaskan. Kalau datang kata secara langsung. Paham ya? Nah ini dia. Kata Allah rahmallahu wa huwa fi halati irobihi marfu'un da'iman. Dia fil mudhari maksudnya fi halati pada keadaan mu'robihi mu'robnya marfu selama-lamanya. Ya kan? Kita katakan marfu litajarrudi anin nasib wal jazim. Marfu karena kosong dari penasab dan penjazim. Hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibuhu, sampai masuk kepadanya ala penasab maka dia menasabnya. Au jazimun fayajzimuhu, atau alat penjazim maka dia menjazimnya. Jelas kan? Jadi dia mu'rob selama-lamanya dan mu'robnya itu di atas ropa. Nanti bisa berubah kalau ada alat penasab atau alat penjazim. Makanya ketika ropa bilang kosong dari alat penasab dan penjazim. Itu yang dikatakan. Sawa'un kana rob'uhu bidommatin dhahiratin, sama saja apakah ropanya dengan doma yang nampak au muqaddaratin atau doma yang sembunyi. Nah yakumu nampak wa yas'a wa yad'u wa yaqdi, sembunyi domanya cuma beda-beda alasannya. Kalau yas'a ta'dur yad'u yaqdi thiqal. Wa qulu ta'ala yamhakullahu riba wa yurbi sadaqat, yamhaku dan yurbi, yamhaku nampak domanya, wa yurbi domanya disembunyikan, penghalang yang menghalangi nampaknya thiqal. Iya. Fakulun min yakumu wa yamhaku, maka setiap dari yakumu dan yamhaku fi'ilun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari yang diropa litajarudi anin nasibi wal jazimi, karena kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamatu rafihi, dan tanda ropanya ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih, dhamma nampak di akhirnya. Wa ma adahuma,
dan apa yang selain keduanya. Selain siapa ini? Maksudnya selain yakumu dan yamhaku yang ada di contoh tadi. Dia fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' juga marfu' juga. Litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi, karena kosong juga dari penasab dan penjazim. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'ala akhirih, tanda rupanya dhamma disembunyikan pada akhirnya. Mana min dhuriyah ta'addur fi yas'a, yang menghalangi dari nampaknya ta'addur pada kata yas'a, wa thiqal fil baqi, thiqal pada sisanya. Karena kalau ya atau waw pasti alasannya apa? Thiqal. Fa in dakhala 'alaihi nasibun nasabahu, kalau masuk padanya alat penasab maka dia menasabnya. Itu kan tadi ropa kalau apa? Kosong dari penasab dan penjazim. Ah sekarang kalau masuk padanya alat penasab maka dia menasabnya. Nah contoh, lan yakuma Muhammadun. Mana dia? Yakuma. Au jazimun jazama jazimahu, atau masuk alat penasab penjazim maka dia menjazimnya. Nah contoh, lam yakum Muhammadun, fayakuma fi'ilun mudhari'un mansubun bilan, maka yakuma adalah fi'il mudhari' yang dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fatahatu dhahiratu ala akhiri, tanda nasabnya fatah nampak pada akhirnya. Wa yakum fi'ilun mudhari'un majzumun bilam, yakum fi'il mudhari' dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi sukunud dhahiru, tanda jazmnya sukun yang nampak ala akhiri, sama-sama di akhirnya. Wa Muhammadun fil mithalaini fa'ilu, sementara Muhammad dalam dua contoh itu sebagai apa? Fa'il. Ini kalau kosong dari nun inat dan nun taukid, maka dia di i'rab marfu selama-lamanya, masuk alat penasab di nasab, masuk alat penjazm di jazm. Diingat baik-baik ini. Ini pelajaran dasar untuk i'rabil mudhari. Selesai sebenarnya. Tinggal nanti mengetahui alat jazm, alat nasab. Paham ya? Ini ketentuan ini. Ringkas sekali dia. Fi'il mudhari. Fa ini tasolat bihi nunul inati, kalau bersambung dengannya nun inas, bunia ma'aha ala sukuni, maka dimabanikan bersamanya, itu bersama nun inat di atas sukun. Nahu qawlihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na. Lihat, yurdi'na. Paham kan? Wa ini tasolat bihi nunut tawqidi, kalau bersambung dengannya nun tawqid, kopi patan kanat au sakilatan, apakah dia berat ataupun ringan? Apakah dia ringan atau berat? Bunia ma'aha alal fathi, maka dimabenikan bersamanya di atas apa? Fathah. Nah, nahu qawlihi ta'ala, layus jananna walayakunan. Langsung dua. Layus jananna sakila, walayakunan khafifah. Karena tanwin itu fi'il tidak ditanwin, itu adalah nun sukun. Dipahami kan? Fi'il tidak ditanwin, itu nun sukun. Tapi kalau dituliskan nun sukun itu kan adalah bisa dicukupkan dengan pendobelan harokat. Kalau diulang harokatnya itu mencukupi nun sukun. Sebagaimana tanwin secara umum. Kan tanwin kan sudah dikatakan dulu, nun sukun yang ikut di A, di akhir kata. Iya. Yeah. Fa kama taqaddama dzalika fi mawadhi'i dhamma, sebagaimana telah lewat hal itu di tempat-tempatnya dhamma di pembahasan sebelumnya, alamat ropa dengan dhamma. Wala budda, kemudian beliau tegaskan, wala budda fil mudhari'i ayyakuna mabdu'an biharfin zaidatin min hurufin arba'atin. Wala budda, harus, tidak boleh tidak, fil mudhari'i, pada fil mudhari'i, ayyakuna mabdu'an, harus dia diawali biharfin dengan salah satu huruf, zaid tambahan, min hurufin arba'ah, dari empat huruf. Paham ini? Yang kita kenal selama ini, wahyal hamzah tu namanya fil mudhari, harus ada huruf ini, hamzah wa nun, nun wal ya'ya wa ta. Al majmu'atu fi qaulika, yang terkumpul dalam ucapan antum, anaitu. Terkumpul dalam ucapan antum apa? Anaitu. Bima'ana adroktu. Bermakna anaitu maknanya adroktu, saya menjumpai.
Tapi yang jelas bukan maknanya diinginkan, tapi terkumpul padanya empat huruf. Namanya fi'il mudhari harus ada salah satu dari empat huruf ini. Anda paham ini? Ya, huruf ana itu. Au qaulika atau ucapan antum na'aitu. Oh, bisa antum balik-balik, yang penting ada itu. Paham kan? Bisa ana itu, bisa na'aitu. Bima'na ba'udtu. Tapi maknanya beda kalau na'aitu, kalau tadi ana itu maknanya adraktu. Sambil menjumpai. Kalau na'aitu artinya bermakna ba'udtu, saya menjauh. Saya menjauh. Au qaulika atau ucapan antum ataina au na'ti, sama saja. Ucapan antum ataina atau bermakna atau na'ti bima'na al-maji, bermakna datang. Bermakna apa? Datang. Yang jelas, apapun yang antum ucapkan, yang penting ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Empat huruf. Dipersyaratkan seperti itu, harus. Namanya fi'il mudhari harus ada ini. Tapi tidak semua kata yang diawali oleh ini fi'il mudhari. Karena ada wazan af'ala. Itu adalah fi'il madhi. Jadi bisa antum katakan, namanya fi'il mudhari harus ada ini huruf. Tapi tidak semua kata yang ada ini huruf, antum langsung bilang apa? Fi'il mudhari. Dipahami ini? Ada orang bernama Yazid. Antum bilang apa Yazid? Isim, bukan fi'il mudhari. Paham gak ini? Itu menunjukkan bahwa tidak semua kata yang diawali oleh huruf ini antum hukumi fi'il mudhari. Tapi kalau dia fi'il mudhari, pasti. Jangan pernah bilang fi'il mudhari kalau tidak ada ini. Paham kan? Kalau tidak ada ini. Kamu dapat nilai? Serap? Yakin? Patri? Wa yustaratu fi hadhihi zawaidi antadulla ala ma'na. Dipersyarat pada tambahan-tambahan ini harus punya makna. Harus ada artinya itu, ana itunya. Maksudnya huruf-huruf masing-masingnya. Misalnya A maknanya saya. Nun maknanya kami. Ya maknanya dia. Ta maknanya kamu atau dia perempuan. Jadi hurufnya itu harus ada tambahan. Beda kalau akroma. Apa makna A-nya? Kan tidak ada. Kan kata akroma yang wazan apalah. Apakah ada makna A-nya? Kan tidak ada. Dipahami? Dalam artian bermakna saya. Tidak ada. Ini yang mengawali fi'il mudhari harus punya makna, itu hurufnya. A apa artinya, ya apa artinya? Dipahami ini? Lihat beliau katakan. Wa huwa takallum, yang pertama bermakna takallum, yang berbicara, ini kalau A, hamzah. Awil kitab atau yang diajak bicara, ini seperti ta, karena maknanya kamu. Awil goiba atau yang dibicarakan, seperti ya. Karena ya maknanya apa? Dia. Dipaham ini? Misalnya gini. Lihat contohnya. Aktubu. Apa artinya? Saya menulis. Saya sedang menulis. Dipahamin? Dari mana arti sayang? Sayang. Sayang atau saya? Oh, sayang. Dari mana artinya itu? Dari hamzanya. Ketika saya bilang gini. Yaktubu. Dia sedang menulis. Dari mana arti dia? Ya. Dipahami ini? Tak tubuh. Kamu sedang menulis. Dari mana arti kamu? Tak. Nak tubuh. Kami sedang menulis. Dari mana arti kami? Nah. Itu hurufnya harus punya arti seperti itu. Jelas ini? Apakah artinya yang berbicara atau yang diajak bicara atau yang dibicarakan? Fal hamzatu tadullu alal mutakallimi wahdahu. Maka hamzah menunjukkan atas orang yang berbicara dalam keadaan dia sendiri. Satu orang yang bilang, si pembicara tapi seorang diri. Iya, mudzakkaron kana aw muannats, apakah laki-laki atau perempuan? Nah, akumu, saya berdiri. Wa nun, sementara nun tadullu 'alal mutakallimi al-mu'addimi nafsahu aw alladhi ma'ahu ghairuhu. Bisa begitu. Sementara nun menunjukkan atas orang yang berbicara
seorang yang berbicara yang mengagungkan dirinya. Jadi nun itu tidak harus maknanya kami banyak. Ini harus antum pahami baik-baik. Kan di sana banyak ayat Al-Quran Allah katakan kami, padahal Allah cuma satu. Apa maknanya? Itu al-mu'adzim nafsahu, yang mengagungkan dirinya. Sebenarnya satu saja, tapi Allah mengagungkan dirinya sehingga Allah katakan apa? Kami. Anda paham? Seperti kadang kita bilang kami datang ke sini, padahal cuma seorang yang datang. Untuk apa itu? Mengagungkan dirinya. Di antum paham ini? Aldi, yakin? Masa? Apa tadi maknanya? Enggak, yang terakhir saya. Enggak butuh jadi dari awal. Mana ya, saya belum dijelaskan. Orang baru dijelaskan Hamzah sama apa tadi? Kenapa yang sudah ya? Kenapa sudah ya untuk mau jelaskan? Enggak, saya tanya yang saya jelaskan. Apa tadi kami? Yang tadi baru saya dibilang. Iya, apa dibilang di situ tadi? Konsentrasi itu berarti tidak masuk pelajaran, dah? Wadnun tadulu alal mutakallimi al mu'adzimi nafsahu. Nun menunjukkan atas orang yang berbicara, satu orang tapi yang mengagungkan dirinya. Nah, misalnya Allah katakan, ya nakhluqu ma nasha, kami mencipta apa yang kami inginkan. Paham gak ini? Kami. Allah katakan begitu. Apakah Allah mencipta dalam keadaan banyak? Tidak. Allah satu. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah maha tunggal. Aduh, paham ini? Iya. Tapi kenapa Allah katakan kami? Allah mengagungkan dirinya. Allah mengagungkan dirinya. Itu pertama. Atau bisa bermakna atau alladhi ma'ahu goiruhu, yang sedang bersama orang lain. Misalnya kita semua dari RBA pergi. Kami santri RBA, nah, semuanya main bola di luar. Kami ini, apa artinya itu? Bersama yang lain. Bersama yang lain. Jelas kan? Itu makna yang kedua. Dan ini yang sering dipakai kalau kita. Iya? Nah, contoh nakumu. Kami berdiri. Wal ya, sementara ya. Tadulu alal goib. Kalau ya menunjukkan atas goib. Dia. Laki-laki. Goib. Iya? Goib artinya yang tidak ada di hadapan kita. Iya, yang tidak ada di hadapan kita. Nah, contoh. Zaidun yakumu. Zaid, dia berdiri. Paham kan? Zaid, dia berdiri. Wata, sementara ta, kalau ta ada dua makna. Ada dua penggunaannya. Lihat nanti konteksnya. Apa yang dia inginkan. Tadulu alal mukhatab, satu, dia bisa menunjukkan atas yang diajak bicara, kamu. Kamu bisa bermakna itu, kamu. Awil goibah, atau goibah. Seorang perempuan yang ada di hadapan kita. Orang ketiga. Jadi bisa dua artinya. Lihat konteksnya, lihat. Nah, contoh, anta takumu. Laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki, kan anta. Kamu berdiri. Mana contoh lain? Hindun takumu. Siapa ini? Perempuan. Hindun, dia. Berdiri. Jadi dia bisa bermakna kamu, dan bisa bermakna apa? Dia. Kamu laki-laki, kalau dia perempuan. Ini tak. Fakulun min, maka setiap contoh tadi itu. Contoh tadi akumu, wanakumu, wayakumu, watakumu, fi'ilun mudhari'un. Itu semua fi'il mudhari'. Li wujudi harfi zaidi fi awali.
Karena ada huruf tambahan di awalnya. Ada salah satu dari huruf ana itu. Fa in kanat hadhihi, beliau tutup dengan pembahasan. Fa in kanat hadhil ahrufu asliyatan ghairu zaidatin nah akala wa naqala wa ya'isa wa ta'isa. Fa maka in jika hadhil ahruf, huruf-huruf ini asliyatan adalah asli, ghairu zaidatin bukan tambahan, memang sudah ada dalam kata itu asli, bukan tambahan. Nah contoh, akala hamzanya apa itu? Asli. Nakola nunnya apa itu? Asli. Ya isa ya nya apa? Asli. Ta isa ta nya apa? Asli. Dipahami ini? Apakah ini dikatakan fil mudhari? Sebentar beliau akan katakan. Au kanat zaida, atau dia tambahan. Lakinnaha la tadullu 'alal ma'na al-mutaqaddim. Akan tetapi tidak menunjukkan atas makna yang lewat. Atas makna tadi. Jadi dia tambahan tapi tidak bermakna seperti tadi. Hamzah menunjukkan ini, ya ini, ta ini, nun ini. Bukan maknanya, tidak ada. Nah contoh, akroma, narjasa, yarna'a, ta'allama. Kan ada ta di awal kan tambahan ini. Tapi ta'allama, wajan apa? Tapa'ala. Iya kan? Iya. Yarna'a, wajan fa'alala. Narjasa, wazan fa'alala. Akroma, wazan af'ala. Anda bisa paham ini? Iya? Kanal fi'lu madian la mudhari'an. Maka fi'il yang seperti ini, kalau hamzanya asli, atau tambahan tapi tidak ada makna yang tadi, kanal fi'lu madian, maka fi'ilnya adalah madi. La mudhari'an, bukan mudhari. Wallahu a'lam. Jelas berarti? Alhamdulillah jelas sekali. Ini selesai. Tinggal setelahnya sekarang kita masuk di pembahasan awamil. Kita masuk dulu hari ini di pembahasan penasab. Nawasibul mudhari. Mulai saat ini kita akan belajar dan mempelajari ya tahap ketiga. Walaupun tadi juga itu pendahuluan tahap ketiga namanya. Cuman di miftah ana tersimpan di tahap kedua setelah bab i'rab, bab kata-kata yang membeni. Kalau di miftah, kalau di sini kan campur kalau mengenal i'rab dan mengenal kata. Nah, sekarang langsung masuk tahap ketiga, mengenal penyakit. Pertama kata beliau rahimallahu nawasibul mudhari, penasab fil mudhari. Qal beliau berkata, "Fan nawasibu asharatun ala penasab, ada 10." Ini kalau digabungkan semuanya ya. Nanti akan jelaskan di bawah, 10 ini terbagi dua berdasarkan mazhab yang kuat. Karena di buku sebelumnya kita cuma dapat berapa? 4. Ini bilang 10. Apakah buku sebelumnya saya kurangi? Tidak. Lihat sebentar. Penasab ada 10. Wahya'an walan wa'idan wa'kai. Ini yang ada di buku sebelumnya. An walan wa'idan wa'kai. Ini sebelumnya. Walamukai. Walamul juhud. Wahatta. Wal jawabu bilfa wal waw wa au. Tambahannya lamu kai li, tapi maknanya kai agar supaya. Lamu kai li sebenarnya li, tapi maknanya kai agar supaya. Walamul juhud, kalau lamul juhud li juga, tapi maknanya juhud menentang, bermakna tidak, menafikan. Misalnya lam yakun tidak akan terjadi. Iya. Lam yakun liyadhhab. Dia tidak akan pergi. Begitu maknanya. Beda kalau lamukai. Kalau lamukai liyadhhab. Hendaklah dia pergi. Atau agar supaya dia pergi. Apa? Bukan hendaklah. Nanti ada lagi makna lam lain lagi hendaklah. Agar supaya dia pergi. Nah, yang berikutnya lamul juhud. Li juga, tapi maknanya tidak. Maknanya tidak. Maknanya juhud, menentang. Tidak maknanya, artinya. Li juga. Gimana cara membedakan dalam kalimat? Akan dijelaskan. Ada nanti syaratnya. Ada cirinya. Wahatta, berikutnya hatta.
Wal jawabu bil fa, dan jawaban dengan fa. Fa. Jadi fa bisa menasab fil mudhari setelahnya. Wal waw, waw bisa menasab fil mudhari setelahnya. Wa au dan au. Ini 6. Lamu kai lamu juhud hatta jawab bil fa wa wal waw wa au. 6. Yang saya tidak kasih sebelumnya, dikasih di sini. Ini sudah semuanya. Karena kitab di atas juga nanti itu, ini juga yang akan dibahas. Cuma langsung terbagi dua. Kalau di sini kan, penulis langsung penasab ada 10. Ini untuk memudahkan pemula. Untuk memudahkan apa? Pemula. Padahal kalau dirinci, 4 saja. 6 sisanya dengan an yang disembunyikan setelahnya. Dipaham ini? Lihat penjelasannya. Aku saya katakan. Ikhtalafan nahwiyuna fi adadi nawasib bil mudhari al fi'lil mudhari'i. Ikhtalafa berselisih pendapat an-nahwiyun para ulama nahwu fi adadi dalam masalah adat jumlah nawasib bil mudhari'i penasab fi'il mudhari'. Padahal al musannifu, maka penulis dahaba berpendapat tabahan lil kufiyin, mengikuti orang-orang Kufah, ila annaha asharah, bahasanya dia ada berapa? 10. Ada berapa petri? Penulis bilang dia ada berapa? 10. Ada 6 di sini. Iya, di buku bilang 10. Antum tidak ikuti? Asyara, 10. Di buku, di sini juga 10. Coba hitung. Anlan, coba hitung. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tuh? Nah, 10, saudara. Nah, konsentrasi penuh. Jangan lalai. Jangan pikirkan. Kalau jodoh pasti dapat. Alhamdulillah. Tidak lari gunung dikejar. Jadi kata beliau rahimahullah, fadhahaba al-musannifu. Dhahaba al-musannifu. Al-musannifu penulis. Dhahaba berpendapat. Bermadhab. Taba'an dalam rangka mengikuti lil kufiyin, untuk orang-orang Kufah. Jadi penulis mengikuti orang Kufah. Karena madhab dalam bahasa itu ada dua. Ada madhab Kufah, ada madhab Basrah. Ini yang punya madhab orang Ajam, bukan orang Arab. Kalau orang Arab, ucapkan bahasa Arab, saliko, sudah tabiatnya. Seperti kita ucapkan orang Makassar, kapan mi, kapan ko, kapan ki. Paham? Ah, yang mempelajari koedanya orang Ajam, yang menetapkan koedanya. Nah, terbagi dua. Ada Kufah, ada Basrah. Ada dua sekolah dulu. Sekolah bahasa Arab. Ya, masing-masing punya pendapat. Nah, orang Kufah berpendapat bahwa Allah penasab pada 10. Itu tadi di atas tadi yang disebut oleh penulis. Belum ikuti orang Kufah. Wayal madkuratu fil matni. Dan dia adalah yang disebutkan di matan. Di matan maksudnya tadi yang di dalam kotak. Itu namanya matan. Matan itu pokok, inti daripada pembahasan. Iya. Wadahabal basriyun. Sementara orang-orang Basra berpendapat ila annaha arba'atun faqat, bahwasanya dia ada 4 saja. Ini yang diikuti oleh penulis Miftah. Hah? Santai. Iya. Iya. Ya kan penulis mata jurumnya ikuti Kufah, kalau penulis Miftah ikuti Basri. Antum paham ini? Antum ketawai lagi saya ya. Wahya an walan wa idan wa kai. Yaitu dia adalah an walan wa idan wa kai. Yaitu an, lan, idan dan kai. Wahada huwa sohi. Inilah yang benarnya. Iya kan? Kita akan tergantung dari guru. Guru saya sohikan 4. Dan beliau akan buktikan nanti. Kenapa ini yang benarnya 4? Jadi bukan hanya sembarang. Ini yang benarnya hanya 4 ini. Iya. Amma sittatul baqiyatu. Adapun 6 sisanya. Sittah 6.
al-baqiyatu sisanya, fa innal mudhari'a sesungguhnya fi'il mudhari yuntasabu ba'daha dinasob setelahnya bi'an mudmarotan dengan an yang disembunyikan. Iya kan? Karena memang secara kajian gini nanti akan disebutkan. Itu lam kai, itu lam huruf jar li. Hatta huruf jar juga. Sama lamul jud, huruf jar juga. Dipahamin? Fa huruf atof. Iya kan? Fa sababiyah nanti ada. Waw au huruf atof juga. Jadi kalau langsung bilang dia menasab kayak agak lain sedikit. Anda paham kan? Karena huruf jar masa ada huruf masuk pada isim, masuk juga pada fi'il. Sementara huruf jar kan apa? Alamat isim. Antum bisa paham ini? Tidak bisa, dia menjadi alamat fi'il. Mengharuskan dia kalau masuk pada fi'il, berarti tidak langsung. Ada yang dihilangkan. Makanya boleh katakan, dia kalau ada fi'il mudhari dinasob dengan nam sisanya itu, dinasob dengan an yang disembunyikan. An disembunyikan dua bentuk, dua keadaan. Jawazan ada yang boleh, maksudnya boleh sembunyi, boleh nampak. Kadang dicontoh ada, kadang juga dicontoh tidak ada. Itu namanya jawazan. Kadang wawu au wujuban atau wajib sembunyi. Memang tidak pernah ada contoh dia nampak. Tapi pasti ada an yang disembunyikan. La annaha hiyal lati nasobatu. La bukan annaha bahwasanya dia hiyal lati nasobatu. Dia yang menasoknya, bukan dia yang menasoknya. Kama sayati bayanu insyaallahu ta'ala. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah di masalah contoh. Jelas ini? Ini yang kuatnya. Nanti akan didukung oleh contoh-contoh yang ada. Ya, bahwasanya dia cuma 4. 6 sisanya, kan dia semuanya ada 10 sebenarnya. Semuanya ada 10. Tapi 4 alat menasab yang sebenarnya. Adapun 6 sisanya yang menasab bukan dia, tapi an yang disembunyikan. Dipahami ini? Dipahami ini? Ini yang benarnya. Nanti akan didukung oleh contoh-contoh kenapa itu benar. Lihat. Fa'awwalu hadihil arba'ati. Maka yang pertama dari 4 ini, dan ini bosnya, dibilang ummul bab, induk dari bab penasab, karena dia bisa nampak, bisa sembunyi. Ada dia menasab, tidak ada dia juga menasab. Inilah dibilang induknya. Iya, yeah. Karena dia bisa beramal walaupun tidak ada. Dilah an bi fathil hamzati wa sukunin nun. An di fathah hamzanya dan di sukun nunnya, karena di sana ada yang di fathah hamzah tapi di tasdid nunnya. Apa jadinya? Anna, itu temanya siapa? Inna, lain lagi. Kalau ini nunnya di sukun, hamzanya di fathah. An wahya ummul babi, ini adalah induk bab ini. Li'annaha tansibul mudhari'a dhahiratan wa mudmaratan, karena dia menasab fil mudhari dalam keadaan nampak ada, wa mudmaratan dalam keadaan dia juga sembunyi tidak ada di lafaz. Waktu sama dan dinamakan, ah ini antum i'rabnya nanti. Setiap antum dapatan ini antum bilang. Ya, harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Inilah an. An itu kalau antum bilang an harfu nasbin, harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Itu i'rabnya. An adalah harfu masdarin. Kenapa dibilang huruf masdar? Karena kalau ada fi'il mudhari kemasukan an bisa diubah ke masdar. Paham gak ini? Misal contoh ya. A'jabani an tadriba Zaidan. Menakjubkanku kamu pukul Zaid. Kan begitu maknanya. An tadriba. Ini bisa antum ubah ke masdar dalam kalimat. Bisa antum katakan, tinggal pikirkan apa masdarnya doroba. Kan dorban,
tinggal lu bilang ajabani dorbuka Zaidan. Ajabani dorbuka Zaidan. Dari mana kanya? Kan tadi tadribah. Ada kamunya kan? Iya, kan kalau fi'il tadribah. Kalau masdar kan enggak bisa ada ta. Makanya ada siapa? Ka. Jadi, fi'il mudhari yang kemasukan an bisa diubah ke masdar. Ah, dalam keadaan masdar itu antum sudah tahu kaidahnya. Anda paham kan? Semua fi'il mudhari yang kemasukan an bisa antum ubah ke masdar. Misal antum dikatakan an yaktula. Bisa antum bilang apa? An yaktula bisa menjadi kotlan. Dipaham? An bersama fi'il bisa diubah ke masdar. Itulah kenapa dia dinamakan huruf masdar. Kenapa dinamakan huruf masdar? Tadi karena an bersama fi'il yang dia masuki bisa diubah menjadi masdar. Bahasa yang biasa dipakai anak sekarang gunakan bisa diubah. Nanti akan ada bahasa yang biasa dipakai bisa ditakwil. Ya sama, ditakwil istilah Arabnya, bisa ditakwil ke masdar. Apa artinya ditakwil? Bisa diubah ke masdar. Jelas? Siapa yang belum jelas ini? Kenapa dia dinamakan huruf masdar? Belum tergambar. Jadi belum paham. Iya, namanya. Jadi dia dinamakan, jadi ini an. An. Kalau antum dapat an, an i'rabnya ya tiga kalimat langsung ditambah. Dia adalah harfu masdari. Dia adalah harf masdar. Dan nasbin. Kalau nasbin gampang nanti. Dan istiqbal. Ya, istiqbal. Dia an itu dinamakan harfu masdari. Kenapa dinamakan harfu masdar? Karena an kalau masuk pada fi'il, fi'il dan an itu bisa diubah ke masdar. Paham gak nih? Contoh, kita katakan an tadriba. An tadriba. Paham kan? An tadriba. Ini dinasab dengan an. An apa namanya? Harfu masdarin. Kenapa? Karena an bersama fi'ilnya bisa diubah ke masdar. Nah, apa masdarnya? Dorb tadriba. Kan dorb. Dorb. Nah. Jadi kan dulu dia masdar. Kemudian dalam kata dorb kan ada ta ini. Ka, kamu. Tinggal tambah saja ini. Dorb buka. Dari mana dorbu? Dari an bersama fi'il yang diubah ke masdar. Ini tidak harus ka, bisa sa, bisa sa, ya. Misalnya antum katakan an adriba, an adriba, an adriba. Nah, apa masdarnya ini an adriba bisa diubah ke masdar. Paham kan? Tahu masdar Aldi, Faldi? Tahu tak? Tasrif ketiganya. Nanti dorobaya dribu dorban. Oh, pertama antum bisa ini bisa diubah ke mana? Dor. Nah, setelah itu A ini. A ini artinya apa? Sa, saya. Berarti ada ya sini. Dorbi. Kan kalau dipil A, kalau diisim kan pakai ya. Mungkin bingungnya bukan masdarnya, tapi kenapa ini dari mana ya? Dari mana ka? Ka itu dari ta ini. Kan ta mananya kamu. Kalau di fi'il kan bisa pakai ta. Kalau di isim kan enggak bisa. Domirnya beda. Paham kan? Ini ya ini dari mana? Ya ini dari a. Paham? Kalau seandainya saya ganti menjadi na, an-nadriba. An-nadriba. Ini bisa ditakwil ke masdar.
anadriba. Pikirkan masdarnya doroba. Dorba. Kan begitu? Setelah itu, antum masukkan siapa? Nah, nah itu siapa? Kami. Antum bilang, dorbuna. Dari mana kata dorbuna? Dari an bersama fi'il. Itulah dibilang huruf masdar. Karena bisa mengubah fi'il menjadi masdar. Yakin? Belum? Ini agak mudah karena antum sudah tahu bagaimana cara buat masdar. Nah, tinggal buat saja masdarnya apa. Misalnya, antaktula. Bilang, kotluka. Kotluka, karena kota layak dulu kotlan. Kotluka. Nah, antaktula. Kotli, kan ya-nya, ah, ya-nya saya. Anaktula. Nah, kotluna. Dipahami ini? Jelas kan? Abdillah. Iya. Kalau sudah jadi fiil kan enggak masuk lagi, nanti jadi isim enggak masuk lagi an. Karena an bersama dia itu bisa ditakwil ke masdar. Sudah yang dipahami ini? Itulah kenapa dia dibilang apa huruf? Masdar. Karena bisa merubah fiil yang dia masuki menjadi masdar. Jelas? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Bilang. Ini untuk awal, tahap awal. Nanti ketika diulang lagi jadi antum sudah paham. Kalau domir, ya bisa. Oh iya, baik. Sisa satu ya. Ta, a, nun. Sisa? Ya, sama juga. Cuman kan ya kan tinggal bilang dorbun. Karena ya kan tidak ada domir. Dia kan goib. Tidak ada bentuk ka. Tak, tidak ada bentuk ya, na. Dipahami nih? Tinggal bilang, ajabani, misalnya, ajabani ayyadriba zaidan. Tinggal bilang, ajabani dorbuhu. Pahami nih? Dorbuhu, kan dia bisa berbentuk apa? Bisa tidak ada, bisa bentuknya hu, atau apa? Ha, ha. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan, ha. Ajabani dorbuhu zaidan. Pengganti dari ucapan ajabani ayyadriba zaidan. Dipahami ini? Antum alhamdulillah yang masalah ini kesulitannya di sini yang pernah saya jumpai ketika kita belum belajar tasrif. Belum ada sorof. Karena kita akan bingungkan dua. Kalau an menasab gampang. Cuman ini kata bisa mengubah fiilnya bersama dia ada itu menjadi masdar. Yang masalah di sini sulitnya kalau orang belum tahu apa itu masdar. Anu bang, coba bayangkan kalau antum tidak tahu masdarnya doroba. Hah? Atau belum paham sama sekali apa itu masdar, namanya masdar itu apa. Jangan wazannya. Kalau ini antum mudah kan antum sudah belajar sorof. Anu paham ini? Jadi mudah dijelaskan. Dia kalau ada bisa mengubah fiil setelahnya menjadi apa? Masdar. Jadi dalam kalimat kalau antum ucapkan dengan masdar boleh. Seperti tadi saya contohkan kalimat ajabani menakjubkan saya antadriba zaidan kamu pukul zaid. Boleh anda ganti menjadi ajabani dorbuka zaidan. Dibaham? Dari mana kata dor buka zaidan? Dari an bersama fiil tadi. Jangan dari an bersama fiil. Karena an bersama fiil jadi masdar. Paham ini? Pak Mazhar, jangan kaji sendiri. Tergantung kedudukan. Kan ajabani dorbuka zaidan karena dorbu ini fa'il dari ajabani.
Paham kan? Paham pertanyaannya Rahmat? Pertanyaannya ini dorbu, dorba, atau dorbi? Tergantung kedudukannya, kan dia jadi isim sekarang. Berarti tergantung sebelumnya. Sebelumnya apa? Ini kan saya bilang dorbuka, dorbuna, dorbi. Kalau dorbi kasro, karena harokat munasabah ya. Dorbuhu, dorbuha. Kenapa dorbu? Karena ajaba, ajaba. Fil apa? Fil madi. Ya kan? Ni mafulun bi. Berarti ada fi'il madi, kemudian ada mafulun bi. Dorbuka sebagai apa? Fa'il. Kalau harokatnya tergantung kedudukan dalam kalimat. Kan kalau dia menjadi fi'il, kan dia mansub. Karena ada apa? An. Tapi kalau antum ubah ke masdar, pikirkan harokat kedudukannya. Dia sebagai apa di situ? Dipaham ini? Ini awal. Kalau antum paham, alhamdulillah. Karena nanti akan berulang lagi, kita tidak berat lagi untuk memahaminya. Karena bukan hanya an yang merupakan harfu masdar. Ada lagi yang lain nanti. Dipaham? Tapi paham an ini? Siapa yang belum paham? An harfu masdar. Apa maksudnya, Yodin? An huruf masdar. Sama fi'il, maka bisa digunakan masdar. Bisa ditakwil ke masdar. Anda bisa paham ini? Paham ya? Tinggal dipikirkan apa masdarnya itu kata. Paham kan? Jelas kan? Kalau masdar sudah ada teorinya. Ada kaidahnya kita pelajari di Soro. Itu harfu masdar. Sekarang yang kedua. An harfu masdar wa nasbin. Kalau ini tugasnya. Nasbin. Dia menasab. Itu gampang. Artinya kalau ada an, maka fi'il istilahnya dinasab. Dan kalau dalam contoh, daftar tidak harus antum ubah, tidak harus antum ta'wil. Cuman ini fungsinya. Paham penjelasan apa? Fungsinya. Kalau antum dapat contoh dalam Quran, hadis atau kitab gundul, tidak harus antum ta'wil. Cuman ini apa? Apa tadi fungsinya? Mengubah fi'il istilahnya menjadi masdar. Tapi tidak harus antum ta'wil. Karena asalnya itu tidak ada ta'wilnya. Maksudnya asalnya begitu lafadznya yang dipakai. Nah, dia menasab. Ini tugasnya. Maknanya, wastikbalin. Dan menunjukkan makna istiqbal akan. Fi'il mudhari kan bisa bermakna apa? Sedang atau akan. Tapi kalau masuk an, maka maknanya akan saja. Ini lebih bilang korina. Kapan kita menyetuhi maknanya akan atau sedang? Ya, kalau ada an, maka terjemahannya akan. Jadi, anta dhaba akan pergi. Dipahami ini? Padahal tadi bisa, kalau tidak ada an, bisa maknanya apa? Sedang. Anta kula, tadi kita, tadi takulu, bisa sedang atau akan makan. Tapi masuk an, akan makan. Antum bisa pahami ini? Itulah fungsinya an. Menjadikan fi'il mudhari bermakna istiqbal. Dipahami? Sudah? Berarti yang agak rumit tadi, masdar. Bisa mengubah fi'il menjadi masdar. Pak Maldi? Yakin? Sudah? Petri? Rafli? Alhamdulillah. Lihat sekarang tinggal contoh. Lihat beliau bilang, waktu sama harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Sudah tadi. Famitalu nasbiha lil mudhari'i dhahiratan. Maka contoh dia menasabi il mudhari dalam keadaan dia nampak ada. Qauluka perkataan antum a'jabani an tajtahida. Tajtahida. Wa qulu ta'ala yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Yukhaffifa. Fa'an. Lihat irobnya. Lihat irobnya. Fa'an. Jadi tidak di irob penuh ya. Cukup irob syahidnya. Perhatikan baik-baik. Irob syahidnya. Apa itu syahid? Titik pembahasannya. Dipahami ini? Iya. Fa'an. Harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Jadi selalu bilang. An. Harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin.
Ya, wa kullun min yajtajtahida wa yuqaffif fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an. Fi'il mudhari yang dinasab dengan an. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Tanda nasabnya fathah nampak di akhirnya. Jelaskan? Jelaskan? Wa sumiyat harfu masdarin dan dinamakan huruf masdar li'annaha tasbuku ma ba'daha bi masdar. Karena dia mengubah apa yang setelahnya menjadi masdar. Karena dia merubah apa yang setelahnya menjadi masdar. Itu namanya dia. Lihat takdiruhu fil mitalil awal. Takdirnya pada contoh pertama. A'jabani ijtihaduka. Karena tajtahida dari wazan ifta'ala. Apa masdarnya kalau ifta'ala? Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Berarti ijtahada yajtahidu ijtihadan. Kan begitu? Tinggal tambahkan tajtahidu ada kamunya. Berarti ijtihaduka. Dipahami nih? Dari mana kak? Dari ta yang ada di fi'il. Isim dah bisa ta. Iya kan? Kak saja bisanya. Jelas kan? Kemudian wafil mitalitani pada contoh yang kedua takdirnya, ta'wilnya. Yuridullahu takfifa ankum. Karena khufafa wazannya fa'ala. Khufafa wazannya fa'ala. Coba tasrif dulu fa'ala sampai masdar saja. Khufafa. Sudah tahu dari mana dapat at-takfif itu masdar dari apa? Ayyukhaffifa. Paham kenapa tidak ada k-nya? Karena yukhaffifa pakai ya kan? Ya ini bermakna di dia. Dianya kan sudah disebutkan tadi Allah. Ya kan? Kan yuridullahu at-takfifa. Allah ingin meringankan. Dipahami nih? Tidak perlu disebutkan hu. Kan hu bisa dihilangkan. Jelas kan? Hu bisa dihilangkan. Ini takdirnya. Paham Patri? Dari mana itu takdir? Dari khufifa. Menjadi at-takfif. Jelas ya? Jelas ini? Pokoknya kalau antum paham masdar, mantap. Mudah. Wadah nasab. Kenapa dinamakan nasab? Li'anna tansibul mudhari. Mudah. Karena dia menasab il mudhari. Wastiqbal dinamakan istiqbal. Ini terakhir untuk pertemuan sekarang. Li annaha tusayyiru zamanahu khalisan lil istiqbal. Karena dia menjadikan waktunya murni untuk akan datang. Padahal tadi fi'il mudhari itu bisa sedang atau akan, tapi ketika masuk an dia menjadikan waktunya murni untuk akan. Ba'da an kana setelah sebelumnya solihun lillah, solihan lilhal bisa untuk sekarang wal istiqbal bisa untuk akan datang. Jadi maknanya bisa sedang atau akan tadinya sebelumnya tapi kemasukan an langsung murni untuk apa? Murni untuk apa? Istiqbal. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Bapak masalah istiqbal sih. Hmm? Sedang. Sedang artinya hal. Kalau misalnya dalam contoh ini sebuah istimbal bagaimana? Hmm? Dari dalam contoh mana istimbal bagaimana? Yang mana itu? Dalam contoh takdir atau? Ya Allah ingin meringankan dari kalian. Tuh. Mana istiqbalnya? Setelahnya. Kan istiqbal itu setelah. Terjadi setelah berbicara. Kenapa Allah tetapkan itu? Supaya nanti ringan bagi kalian. Artinya bukan sekarang. Akan. Allah akan meringankan untuk kalian. Setelah berbicara. Yang mana? Antadribah.
Ajabani anta driba. Menakjubkanku pukulanmu. Akan pukulanmu. Tadi kan bisa maknanya apa? Tadinya. Sedang. Menakjubkanku pukulanmu. Bisa sekarang, bisa akan. Tak? Bisa. Menakjubkanku pukulanmu ini. Bisa menakjubkanku pukulanmu nanti. Kan bisa bermana sekarang, bisa bermana akan. Tapi kalau ada an, kholis, murni untuk istiqbal. Maknanya tidak mungkin sekarang, pasti nanti. Allah ingin meringankanmu. Kapan? Begitu maksudnya. Tak? Ketika datang itu masalah, masa. Ya kan? Allah meringankan. Allah akan meringankan. Maksudnya kapan? Ada kesulitan. Kan ada ayat, inna ma'al usri yusro. Kalau ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kapan? Kalau ada kesulitan, akan ada kemudahan. Akan. Bukan sekarang. Masa dipermudah dulu sebelum ada apa-apa? Nah. Jelas ini? Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Iya.